Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Siang ini sekarang saya berada di Kecamatan Cidaun, Desa Puncak Baru, Kabupaten Cianjur bagian selatan. Momen ini adalah momen trip PP saya dari Ciwidey ke Puncak Baru dan sekarang balik lagi siang hari menuju ke Ciwidey dari Desa Puncak Baru, Cianjur Selatan. Tentunya momen siang berbeda dengan momen waktu pagi karena medannya ekstrim. Dari Puncak Baru ke Ciwidey itu banyak dijumpai tanjakan yang tinggi ya. Bagaimana keseruannya, ikuti terus trip saya sampai ke Ciwidey. Setelah mengambil paket di Desa Puncak Baru, lanjut menuju ke Ciwidey. Nah, berangkat dari Desa Puncak Baru jam 12. Penumpangnya masih menggunakan mesin Mitsubishi dan kanannya jurang ya. Ayo pamer. Ini apa? Apa, Pak? Ini apa, Pak? Tangki air. Oh. Emang di sini airnya kurang? Oh gitu. Padahal kan gunung ya? Gunungan. Atas. Kering, Pak? Kering, Pak. Oh. Penampungan air tadi ya? Swadaya masyarakat atau? Bagus ya. Seperti ini aja. Oh ini kalau waktu belum diaspal, ini kali ya, selip ya. Ya. Dicor mau ini sulit. Berapa lama dicor pak? 2 bulanan. 2 tahun. Nah gadis desa, gadis santai. Desa Cianjur. Ya, hanya 300 meter coranya. Kemudian rusak lagi. Belum nanjak ya. Turun. Dan jalannya dari Puncak Baru menuju ke Ciwidey Bandung naik turun pegunungan dan ekstrim jalannya sempit seperti ini. Udah gitu masih rusak ancul-anculan. Kalau hujan ya wow, tentunya berair. Ini ada perjuangan warga motor, iya menanjak, mundur lagi warga ya. Ini ada sekolahan ya, apa? Oh, ada guguk. Ini daerah berair ya, Pak. Aduh, repot kok berairnya. Tadi nggak ada airnya ya? Nggak ada, Pak. Tadi repot. Iya, ya. Iya, kalau ada repot. Iya. Kotak-kotak. Ini ketemu pertigaan. Kalau ke kanan kemana Pak pertigaan ini? Hah? Ini? Cikupa. Cikupa. Daerah? Perkampungan. Perkampungan. Masih Cianjur ya? Cianjur. Masuk Puncak Baru.
suasana di Desa Puncak Baru, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Pada siang ini tampak sepi, jarang ada aktivitas masyarakat ya. Ini adanya yang berladang. Ya. Hasil taninya apa itu Pak? Padi. Padi ya. Kalau jadi itu pala. Nggak ada. Kapol nggak ada ya? Kapol. Ada. Ada kapol. Yang dombret. 5 jam lagi sampai Cimeneng. Kenapa? 5 jam lagi sampai Cimeneng. Iya. Bener jam 5. Ya, jam 6. Iya. Mantap ya. Mana semalam tidurnya cuma 3 jam sih. Ngobrol-ngobrol kan sama Manang Sep. Tidur jam 2, Pak. Bangun jam 6. Wow, itu ada anak-anak berlari mengejar es krim seperti itu. Ya. Aneh. Iya ya. Ya dipanggil. Hah? Iya. Kantor desa belum lewat ya? Belum lewat. Desa bukan. Puncak Baru. Baru udah. Oh udah tadi ya? Ya motor harus mengalah juga ya. Karena nggak muat jalannya. Nah ini lewat jembatan kayu. Baru. Gokil ya. Jembatan masih kayu ya. Kita pada jembatan di jalan desa Puncak Baru. Oh, berairnya nih, padahal nggak hujan. Apalagi hujan. Iya. Airnya turun di jalan ini. Sungai kering. Gigi berapa Pak? Satu. Tanjakan jengkol ya Pak? Sama yang terparah, apa satu lagi? Tanjakan Uras. Kenapa dinamakan Uras Pak? Ini ada tukang uras di atas. Tukang uras? Uras itu apa? Oh pedagang. Uras itu lepet kan? Oh.
pelepas tinggi angkasa. Nah, di belakang bawa nampirin kan. Iya, iya. Wah, ditanjakan uras, mantep ya. Coba ya. Sisa ton setengah juga. Naik kok. Bener nih guys, gokil. Mobil mesinnya pakai 120. Apanya pak? Mesinnya. Bisa ganti? Bloknya, mulingnya besar. Oh, jadi tenaganya kuat ya? Iya, besar sama besar. Jadi 120. Ini aslinya 115. Woi, Ben. 110 pak? 100. PS 100 ya. Dimodif, dirubah jadi 120. Mantap ya, tanjakan. Adem. Adem pak ya. Suaranya juga gini kan? Iya. Asap. Benar. Gurih pak. Yes. Iya. Iya benar. Beda. Kalau mesinnya nggak gitu. Nah. Jadi yang longsor bulan lalu, akhir tahun? Akhir tahun. Tahun belum akhir tahun. Belum pak. Tutup jalur. Padi. Wow. Harap. Apa kok? Sejalan dulu. Sejalan ya. Tinggi nggak tanjakan? Apa? Tinggi nggak? Apanya? Tanjakannya? Nggak terlalu ya. Antara Cak Baru dengan Mekarjaya. Wah, garis desa bawa motor. Motornya udah dimodif. Wah, ini tadi aturannya. Medan jalan dari Cak Baru menuju ke perbatasan Bandung. Cianjur Bandung ini menanjak terus. Nanti akan masuk ke hutan. Ada beberapa hutan yang akan dilalui nanti. Hutan Mekarjaya, kemudian hutan mana Cijenggot? Beruwong. Hutan ya. Melewati 4 hutan. Hutan Growok. Beruwong ya.
lewat pun jarang ya? Jarang. Aktivitas masyarakat keluar masuk. Nah, untuk tani ya. Mencari rumput. Warung yang tadi kan? Iya. Iya. Masuk desa Mekarjaya. Mekarjaya. Kabut nggak ya? Cuaca mendung nih. Mendung, dingin. Dingin. Ini warung tadi berhenti kan? Ya, tadi berhenti warung. Ngambil paket lagi? Ambil paket. Nah, sampai Mekarjaya penumpangnya belum ada ya. Hanya paketan ya. Beras. Ini kalau penumpangnya ada tetap berangkat, Pak. Enggak apa, penumpangnya sepi gitu maksudnya. Dari mana? Dari sini. Ah. Berangkat ya? Besok mau pesan lagi pagi-pagi. Oh gitu. Kalau nggak ada, pulang lagi. Oh. Terus. Gokil ya. Luar biasa nih. Bener-bener. Terus. Mantap. Menegangkan sekali ya, guys.